Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Marisa Kedas. Oke, dulur-dulur petani, kali ini kita mereview alat. Alat ini tugasnya untuk membuat bulutan sekaligus memasak busa. Jadi bisa dilihat hasilnya rompang sekali, cepat, praktis, dan sepertinya mengurangi biaya pemasangan petani. Jadi untuk alat ini kebetulan brand dari Kubota. Ada TA701N dan TA801N. Jadi untuk harganya bisa dikonversi sekitar 30 juta hingga 69 juta. Dan jelas ini admin cek tadi di websitenya Kubota Jepang. Jadi ini bukan harga di dalam negeri atau harga di Indonesia. Jadi kalau di harga di Indonesia sendiri ya sepertinya sih lebih dari itu karena ada perbedaan. Jelas bisa di cross check sendiri atau ditanyakan sendiri di website-nya Kubota ataupun di perusahaan Kubota sendiri di Indonesia. Pasti harganya enggak sama dengan itu ya. Jadi untuk alat ini tugasnya sebagai pembuat gurutan hingga pemasangan mulsa. Kalau dilihat memang hasilnya rapi sekali. Cocok untuk pertanian skala besar atau skala lebar, mungkin pertanian di kebun ataupun di beberapa daerah yang sifatnya tanamannya lebar luas, pemakaian alat ini cocok. Yang jelas untuk sebelum pemasangan ini tanah harus digemburkan dengan traktor atau alat tertentu. Mungkin di video selanjutnya akan kita bahas tentang pengolahan tanah sebelum fase ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.